warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Mudipa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Pada kesempatan kali ini, saya Zahra Fostin Abda kelas 5D SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Kemuliaan Memuliakan Anak Yatim. Yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia ketika usianya masih sangat kecil atau belum balig. Sementara jika yang meninggal adalah ibunya, maka disebut dengan piatu. Tidak lagi disebut yatim, anak yang sudah bermimpi balig. Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abu Thalib. Tidak ada satupun anak yang menginginkan dilahirkan dalam keadaan seperti itu, dengan kondisi orang tuanya yang tidak lengkap, atau bahkan tanpa kedua orang tuanya. Maka keberadaan mereka anak yatim seharusnya menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara dan diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 220. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairu, yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Tahukah teman-teman, ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan memuliakan anak yatim, yaitu yang pertama, meraih peluang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Siapa yang tak mau berdekatan dengan Rasulullah? Di mana kedekatannya? Yakni seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu dekatnya. Masya Allah. Aku dan orang yang mengasuh dan melihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Menurut hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, Abu Daud dan Ahmad dari Sal bin Had. 2. Pemelihara anak yatim dijamin masuk surga. Orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Sesuai hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. 3. Diberi gelar abror, salih atau taat kepada Allah. Ketahuilah, menyantuni anak yatim dan memberi makanan kepada mereka beserta orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror, orang-orang yang saleh atau orang-orang yang taat kepada Allah, seperti dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 5 sampai dengan ayat 6. Yang keempat, Allah beri pertolongan, menolong, menyantuni anak-anak yatim dengan berbagai langkah kepedulian nyata, menjadi ibadah yang akan mendatangkan pergolongan Allah, seperti yang tertuang dalam hadis riwayat Muslim
dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahannya, orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kelima, menghindarkan dari siksa akhirat yang pedih. Demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. 6. Ladang amal solih untuk di akhirat kelak. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, meraih keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Memelihara dan memuliakan anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amal ma'ruf, mengajak kebaikan dan nahi mungkar, melarang berbuat maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan itu. Hadis riwayat Muslim Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Dengan memuliakan anak yatim, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah kita diberikan keutamaan-keutamaan besar dan pahala yang berkali-kali lipat gandanya. Antara lain, dekat dengan Rasulullah saat di surga, terpenuhinya kebutuhan hidup dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Maka di bulan yang baik ini, marilah kita berlomba-lomba untuk memberi kebaikan kepada anak yatim. Demikian tausiah singkat saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.